aja ada kesan gitu. Kesan ya. Nah, kesannya bagus. Nah, jadi inilah yang dicari. Ditunggu-tunggu ya, Pak. Iya, Pak Haji ya. Ya di sini. Jangan lupa subscribe, like dan share. Jangan lupa. Sip. Subscribe, like dan share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Bahrawi Channel. Selamat malam yang sudah malam dan selamat pagi yang masih pagi. Hari ini kita sedang berada di salah satu tempat yang Masya Allah tabarakallah ngumpul dengan semua subscriber Bahrawi Channel di Kalbar. Wow, kali ini di Kalbar hampir beberapa tempat kita sudah kunjungi. Dan insya Allah kita akan mengadakan silaturahim di salah satu restoran yaitu Al Biryani. Coba Al Biryani di mana? Nah, ini di sini. Ini Al Biryani di Kalbar, ada nomor teleponnya. Bisa dihubung langsung kalau misalnya ada acara-acara yang resmi, non resmi, berkumpul keluarga dan yang lain-lain bisa berkumpul di sini. Oke, kita lanjut apa saja yang dipersiapkan di sini. Assalamualaikum. Masya Allah. Nah, ini Nekwan nih, subscriber Bahrawi semua nih. Betul gak? Udah subscribe belum? Udah ya? Udah ya semuanya ya? Oh gitu. Mau di subscribe lagi? Assalamualaikum. Apa kabar? Sehat? Alhamdulillah sehat Om. Sehat semua ya. Ya doakan kami bisa kembali lagi di sana. Oke, okay, Bahrawi, Bahrawi. Bahrawi. Oke. Oke. Yang Bahrawi anu semua tahu dah. Semua tahu ya? Oh, tahu alhamdulillah. Bahrawi Channel, Bahrawi Restoran, Bahrawi In, Bahrawi Group. Dari segala restoran. Apa? Videonya kan saya buat channel. Iya. Umroh. Ya, ayo. Anu, kemarin semua hari untung semua anu, lihat. Ya. Hari untung mau di Instagram, guys. Bahrawi. Oke. Alhamdulillah. Iya, alhamdulillah. Nah, ini apa yang kita persiapkan nih? Nah, ini ada nasi Al Biryani ya. Ini nih nasi Al Biryani ya. Kayak nasi Bukhari ya, hampir sama. Ini daging. Ini kepala kambing. Allahu akbar. Ya. Oh, ini sotong ini ya, sotong. Ini lid. Ini kakinya berarti ya. Ini kakinya. Masya Allah. Lanjut sini, lanjut sini. Assalamualaikum. Masya Allah. Iya. Mana? Iya. Iya. Assalamualaikum Pak Haji. Apa kabar? Gimana Pak Haji? Sehat Pak Haji? Alhamdulillah ya. Inilah ya. Ayo siap. Kita kumpul sama keponakan, cucu ya. Ya. Apalagi anak jamaah semua, jamaah semua lah yang subscriber, subscriber. Betul. Nah, itu yang sip. Sip ya. Ini masih masih oke makan ini? Oke. Masih oke. Tidak ya? Ada masalah. Tidak ada masalah. No problem. No problem. Oke, okay. lanjut. Nah, makanya kumpul gini lah susah kita mau ngumpulkan. Iya, ya, betul. Jemaah dengan adanya begini kita silaturahmi. Betul, betul. Silaturahmi inilah yang membawa berkah. Amin. Apalagi Khalid sebagai seorang apa saya panggil seorang pengusaha lah. Iya, betul. Bagaimanapun ya beginilah caranya. Jadi ya. Orang terus terang aja ada kesan gitu. Kesan ya. Nah, kesannya bagus. Nah, jadi inilah yang dicari. Ditunggu-tunggu ya, Pak. Iya, Pak Haji ya. Ya di sini. Jangan lupa subscribe, like dan share. Jangan lupa. Nah, sip. Subscribe, like dan share. Oke. Terima kasih Pak Haji. Terima kasih. Ya, terima kasih. Silakan, silakan. Lanjut lagi. Wah, ini nih. Ini Pak pengusahanya nih. Gimana? Pengusaha muda ini Masya Allah yang sukses di Kalbar, yang insya Allah calon miliarder insya Allah. Amin ya. Amin. Amin. Diaminkan dong. Amin ya Allah. Iya, amin ya Allah. Dia bisa berangkat lagi umroh.
umroh haji. Berangkat umroh sendiri, haji sendiri, dan berangkatkan orang lain. Betul. Amin. Dari asbabnya usaha ini. Nah, betul. Jadi asbabul usaha ya. Jadi berguna untuk kami sekeluarga, ya, untuk sekitarnya, dan untuk orang lain. Untuk agama. Yang penting pertama keluarga dulu. Amin, insyaallah. Amin ya. Oke. Terima kasih. Ada paha kambing. Ya apa nih? Nih, coba. Paha kambing. Paha kambing. Ada dua pahanya, ada di situ lagi satu. Ada kepala. Ya. Sebagian di sana. Oh, ada tambahan ini ya. Ya, sudah potong ya. Dikit-dikit lah. Insyaallah. Servis miring-miring lah. Oke, oke. Oke, oke. Satu keluarga mungkin, satu kelompok gitu ya. Satu saudara. Satu saudara ya. Alhamdulillah. Berarti insyaallah 100%. Insyaallah mudah-mudahan Allah panggil dengan amin, sudah berniat balikhtiar. Amin. Dan kita sampai ketemu di Mekah nanti insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Oke, ini lanjut. Sangat berkesan. Kami Bahrawi memang oke, melayani dengan sepuas hati. Kami merasa sangat puas semua dari jemaah, dari Bahrawi, dari sampai berangkat sampai pulang. Kami dibawa ke Taif, kita ya gratis. Makanannya makan nasi Bahrawi. Nasi apa sana? Nasi biryani di sana. Iya, sangat mandi. Iya, sebelum bakso Bahrawi. Subhanallah, subhanallah. Tidak mengecewakan, mudah-mudahan ke anak. Kok Bahrawi pilihannya? Karena saya memilih Bahrawi karena waktu itu ustadznya Pak Usman, pengajian ya, pengajian alumni haji tahun 2015 dia mengasih ceramah. Iya, ngasih ceramah setiap bulan di pengajian kami. Jadi dari situlah kami meyakini bahwa karena beliau juga berangkat. Setelah berangkat kami merasakan wah, kenikmatannya luar biasa dalam perjalanan. Baik pesawatnya, baik pun penginapannya, hotelnya juga sangat representatif lah bagi kami. Iya. Ya. Sesuai dengan yang kami inginkan, sesuai dengan harganya, tidak terlalu mahal. Iya, tidak terlalu ya, semuanya apa. Dan Bahrawi tidak pernah memungut tambahan, walaupun itu ada tambahan di luar, tapi ditangani oleh Bahrawi semua. Kami merasakan, semuanya, kami merasakan semua sekali. Semua paketnya udah yang dituliskan dan ada paket tambahan. Sebenarnya itu Taif itu tidak ada di awalnya, tapi kami dibawa jalan-jalan Taif selama satu hari. Wah, luar biasa. Lumayan biasa. Lumayan masih Taif, iya, penam, iya, lumayan. Iya. Iya. Intinya setiap ada harisan yang Bahrawi. Jadi kami masih tetap suatu apa? WA kami enggak dihapus. Jadi Bahrawi troper itu masih tetap utuh. Jadi kami adakan tetap silaturahmi di sini dan kami juga selalu menawarkan ke untuk saudara, kawan kerabat itu. Di Bahrawi grup, di grup lumayan juga alumni ada, juga ada. Iya. Iya, alhamdulillah pada hari ini kedatangan owner kan langsung dari itu dari masalah Bahrawi. Ya, kita berangkat lagi insyaallah. Okay. Habis lebaran anak menantu saya insyaallah ikut Bahrawi. Silakan. Makasih ya. Makasih. Iya, apa kabar? Sehat Ustaz, apa kabar Ustaz? Sehat. Ustaz. Iya, sekalian. Apa kesan program di Kalbar ini biasanya kan di daerah-daerah itu harus tokoh agama yang biasanya kalau sudah tokoh agama yang membawa pasti jamaah akan percaya, akan yakin. Nah, itu menurut Ustadz gimana itu? Gimana? Memang seperti itu. Karena kepercayaan masyarakat itu lebih kuat ke tokoh masyarakat. Iya. Jadi ketika ada tokoh masyarakat, kemudian ada yang membimbing langsung membawa ke sana, jadi mereka itu lebih percaya, lebih yakin. Karena memang sering terjadi lah hal-hal yang tidak diinginkan di dalam travel itu. Ada di sini yang misalnya kena tipu atau mungkin banyak gagal berangkat. Bahkan ada yang daftar beberapa bulan yang lalu sampai sekarang belum berangkat lagi. Nah, jadi mereka itu memang kepercayaan yang paling kuat itu kepada tokoh masyarakat. Tokoh masyarakat. Insyaallah. Kesannya gimana yang Ustadz kemarin bawa dari sudah kembali dari Arab Saudi dan melaksanakan ibadah umrah? Kesannya seperti apa, Ustaz? Alhamdulillah mereka itu semuanya senang, bahkan mereka punya keinginan mau berangkat lagi. Kalau bisa setiap tahun bahkan gitu kan. Senangnya luar biasa. Nah, ya. Untuk saingan harga gimana Ustaz di sini? Oh, harga saya rasa bersaing ya? Bersaing nah, dengan travel-travel lain, alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Kita tidak
lumayan lah, istilahnya tidak terlalu. Tidak terlalu mahal dan tidak murah. Ah, tidak terlalu mahal. Dan tidak murahan gitu. Alhamdulillah pelayanan pun luar biasa juga. Kemudian hotelnya enggak terlalu jauh. Jadi selamat kita membawa jamaah itu, alhamdulillah jamaah itu bisa dikatakan jamaahnya semuanya rata-rata di Masjid Haram. Semuanya rata-rata di Masjid Haram, baik di Mekah maupun di Madinah. Jarang di hotel kecuali memang ada darurat, ada uzur, apa dekat di hotel. Jadi memang dekat. Jadi mereka senang kalau bisa. Ini testimoni langsung dari pembimbing dan tour leader juga, ya. Tapi guide ada di sana. Kita selalu siapkan mutawif untuk membantu tour leader, pembimbing, supaya bisa memudahkan untuk operasional ataupun di perjalanan selama perjalanan umroh dari Indonesia. Karena setiap tour itu wajib memang ada yang namanya tour leader atau pembimbing. Karena untuk memudahkan komunikasi dengan para jamaah dan bisa disatukan yang tadinya mungkin dari kelompok ini, dari itu, setelah tiba di Arab Saudi biasanya bisa disatukan dong. Mungkin maaf nih ya, mungkin ada aliran yang beda, mungkin ada madhab yang beda. Nah itu nanti kalau udah di Mekah semua jadi satu. Nah itu hebatnya. Jadi intinya setiap ada program umroh wajib harus ada tour leadernya. Tour leader itu wajib. Jadi walaupun misalnya jumlahnya tidak terlalu banyak, tapi harus ada pendamping. Kalau tanpa pendamping, kadang-kadang jamaah itu bingung. Bingung. Iya, harus bagaimana. Nanti lama connect dengan mutawif yang ada di Arab Saudi. Karena Arab Saudi mutawif itu bisanya hanya apa? Hanya untuk pengurusan di lapangan di Arab Saudi seperti city tour, umroh dan lain-lain. Betul. Itu ya mungkin yang pernah dialami ya. Dan alhamdulillah dengan adanya program dari Kalbar ini, setiap ada jamaah selalu disiapkan gitu ya. Disiapkan tour leader yang pembimbing, pendamping yang paling penting. Walaupun padahal pesawatnya direct kita. Dari Jakarta ke Jeddah. Langsung ke Jeddah. Oh, mungkin sulitnya agak dari sini juga ya. Domestik ya. Domestik dari Pontianak menuju ke Jakarta. Kalau tanpa pendamping mungkin agak ribet juga. Agak ribet. Saya secara pribadi juga pernah merasakan sentuhan travel dari Bahrawi. Waktu itu di bulan Ramadan ya. Itu hal yang sangat saya rasakan yang pertama kali umrah Ramadan. Alhamdulillah. Dari pemberangkatan sampailah ke tempat tujuan Mekah Madinah, dan kami merasakan memang beda, dan itu ciri khas dari Mekah. Memang dari segi harga memang standarnya ini agak sedikit di bawah yang travel yang agak berkelas. Oh, tapi, yang lain ya? Yang lain. Tapi pelayannya tidak kalah dengan yang lebih mahal dari harga travel itu. Contoh seperti tadi dikatakan sama Ustaz Pak Solihin ini bahwa pemberangkatan untuk bulan Februari itu pakai Garuda. Iya kan? Harga bintang Gejora, fasilitas bintang 5. Betul. Ini luar biasa. Karena pada tahun 2002 kemarin saya sempat 3 kali berangkat dalam 1 tahun tuh. Tapi saya merasakan memang dari harganya itu memang ini yang kalau okay, pakai ya? Garuda ini memang ya, pada waktu itu kami juga sempat sampai batas 35-36, tapi pakai pesawat yang bukan Garuda gitu loh. Maka kalau Garuda itu saya anggap istimewa lah. Pertama kursinya agak jarang, tempat baringnya mudah dibanding penerbangan yang bukan Garuda. Dan servisnya juga oke. Nah, jadi itu selama di bulan Ramadhan. Alhamdulillah. Makanya saya berdoa mudah-mudahan travel Bahrawi ini tetap awet. Amin. Sampai akhir. Amin. Zaman Allah. Sampai akhir. Amin. Kiamat. Semoga makin banyak memberangkatkan orang-orang yang menjadi tamu Allah di tempat yang dimuliakan oleh Allah. Amin. Amin. Dan mendapatkan predikat haji umrah yang mabrur. Amin. Mabrurah. Kemudian yang ingin saya tanyakan pada bosnya ini ya, juga, siap. Bagaimana kalau seandainya yang mau berangkat haji pakai haji plus ini?
Haji Furoda. Nah, Haji Furoda. Apakah ada yang ya difasilitasi oleh? Alhamdulillah, Pak Kiai sudah mendapatkan testimoni yang luar biasa ini. Kami sangat-sangat berterima kasih ya, karena ini tidak ada setting-settingan di sini. Memang alhamdulillah ini tidak ada juga ya silaturahim hari ini benar-benar acara dadakan. Karena kami juga mendapatkan waktu hanya 2 hari di Kalbar dan insya Allah mudah-mudahan berkah ya walaupun sebentar. Untuk Haji Furoda tahun ini, Bahrawi Group punya kuota 145 kuota. Dan yang sudah terisi hampir 46 nama sampai hari ini. Dengan harga? Dengan harga yang mungkin paling ekonomis itu sekitar 20.000 US dollar. Kalau dirupiahkan 300 sebenarnya, 300 lebih. Enggak 300 pas. Iya, dengan plus 15.600. 15 ya. Pokoknya intinya sekitar itu yang paling murah. Kalau mau yang plus lagi banyak, ada yang 25.000, ada yang 35.000, ada yang 69.000 US dollar. Itu biasanya yang mengambil paket ini crazy rich Indonesia. Dan alhamdulillah sudah terbukti tahun kemarin 2022 kami sudah membawa 12 crazy rich. Dan alhamdulillah, kenapa disebut crazy rich, kenapa disebut di VIP, karena salah satu pelayanannya adalah di dalam tenda Arafah dan Mina mendapatkan toilet khusus yang di tenda lain 30 toilet itu biasanya untuk 4.000 jamaah. Nah ini 12 orang bisa mendapatkan 2 toilet. Subhanallah. Itu jadi toilet paling mahal kalau sudah berada di mana? Di Arafah dan Mina. Itu Pak Kiai. Jadi intinya alhamdulillah insya Allah mudah-mudahan Pak Kiai ada ini menjadi wasilah untuk kemudahan bagi rakyat Kalbar, bagi mungkin teman-teman di sini yang ingin berhaji tanpa antri bisa berangkat tahun ini 2023. Kami siap untuk melayani dan ada beliau-beliau ini insya Allah yang akan menjadi wasilah ataupun menjadi bisa menyampaikan kepada rakyat Kalbar semuanya di seluruh Indonesia juga. Kami siap untuk melayani dan kami sangat bangga bisa melayani tamu-tamu Allah wala umroh ataupun haji di tahun 2023 dan seterusnya insya Allah. Jadi starting harga itu di situ. Nanti kalau untuk masalah nego-nego bisa di belakang layar. Kalau dirupiahkan sekitar 300 jutaan. 300 ya? Itu paling murah. Tapi nanti bisa dinegosiasi insya Allah. Insya Allah. Ada lagi pertanyaan bagaimana? Ya itu saja. Itu saja ya. Insya Allah mudah-mudahan beliau ini karena tokoh masyarakat di Kalbar dan bisa merealisasikan kepada umat-umat yang ada di Kalbar ini dan kami sangat bangga bisa bertemu bisa silaturahim hari ini dan insya Allah mudah-mudahan bisa berlanjut ya insya Allah ya. Ada mau disampaikan lagi doa atau ini untuk penonton Bahrawi Channel lagi? Ya bergeraklah selalu untuk melayani umat dengan sepenuh hati. Amin. Karena dengan melayani sepenuh hati Allah akan bukakan pintu rahmat. Amin. Kemudahan. Amin. Karena pada intinya kita memudahkan urusan umat Nabi, Allah akan memudahkan urusan kita. Amin. Bukankah kita sering dengar wallahu bi'aunil 'abdi madamal 'abdu bi'auni akhihi. Allah itu selalu menolong hambanya selama hambanya selalu bergerak untuk memberikan kebahagiaan pada orang lain saudaranya. Jadi saya harap memang Travel Bahrawi bagian daripada alat penggerak umat Nabi Muhammad untuk beribadah ibadah haji dan umrah. Amin. Dan doa saya semoga tetap abadi sepanjang masa. Amin. 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 Di dunia ini hanya ada dua, yaitu jalankan amanah, kerjakan dengan ikhlas. Wah, bagus. Allah. Amin. Itu slogan kami. Alhamdulillah. Mudah-mudahan itu menjadi benar-benar nyata dan real kepada melayani tamu-tamu Allah dari seluruh penjuru Indonesia dan dari seluruh penjuru dunia juga. Kami sangat bangga bisa melayani tamu-tamu Allah di bidang umrah ataupun di bidang haji. Insya Allah kita akan bertemu dengan saudara-saudara semua, berjumpa di Haramain insya Allah. Ya, amin, Makkah amin. Al-Mukarramah dan Madinah Al-Munawwar. Mungkin cukup sampai sini. Jadi, dulu. Jadi tambah satu lagi. Silakan. Nah, mungkin apa yang disampaikan oleh
Menteri Sandiaga Uno. Sandiaga Uno ya. Ada empat yang membuat kesuksesan itu, bekerja keras, bekerja cerdas, bekerja tuntas, dan bekerja dengan ikhlas. Jadi semuanya pakai S itu Pak. Empat. Kerja keras, kerja dengan cerdas, kerja dengan tuntas, dan kerja dengan ikhlas. Ya, biasa di penutup selalu kami doakan mudah-mudahan semua subscriber Bahrawi Channel dimanapun Anda berada, semoga selalu dilimpahkan rezeki yang barokah dan diberikan kesehatan, kenikmatan, nikmat sehat, nikmat iman, nikmat Islam, dan insya Allah mudah-mudahan bisa datang segera untuk melaksanakan ibadah umrah dan ibadah haji insya Allah. Amin. Allahumma yassir lana ziyarata Makkatul Mukarramah wal Masjidil Munawwarah wal Masjidil Mubarak warzuqna salamati bijai Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.